Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, ada di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus syaqawati arba'atun. Tanda seseorang itu ahli neraka ada empat. Nisyanuz dzunubil madhiyah, melupai dosa-dosa yang telah dikerjakan pada masa yang lalu. Wahia, padahal dosa-dosa yang kita kerjakan pada masa yang lalu, indallahi ta'ala mahfuzatun. Di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maha mengetahui dan Allah Ta'ala maha menjagai, dan Allah Ta'ala telah memerintahkan Raqib dan Atiq untuk mencatatnya. Ma yalfizu min illa ladaihi raqibun atiq. Tidak ada sesuatu pun yang dituturkan, yang dikerjakan, yang diperbuat, melainkan semuanya dicatat tulis oleh Raqib dan Atiq. Ini satu daripada empat tanda seseorang yang menjadi dirinya itu sebagai tanda kepada syaqawah, ahli neraka. Seterusnya, wa dzikrul hasanatil madhiyah wa la yadri aqbalat am ruddat. Yang seterusnya, dia senantiasa menyebut-nyebut kebaikan yang telah lalu, padahal dia sendiri tidak tahu apakah kebaikan yang dia kerjakan pada masa yang lalu itu diterima oleh Allah ataupun ditolak oleh Allah. Ini pun banyak berlaku di kalangan kita. Kebaikan yang kita kerjakan pada masa yang lalu, kita ungkit-ungkit kembali, padahal kebaikan tersebut belum tentu diterima oleh Allah ataupun ditolak oleh Allah. Seterusnya, Nabi SAW sabda lagi, wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya wa nazarahu ila man dunahu fid din. Alamat yang seterusnya ialah dia senantiasa melihat kepada orang yang lebih tinggi daripadanya di dalam urusan dunia, sehingga dia berlomba-lomba untuk mengejar pencapaian dunia yang dicapai oleh orang-orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia. Yang sebaliknya, dalam urusan agama, dia melihat orang yang lebih rendah. Dia melihat orang-orang yang tak sembahyang berjamaah, tak sembahyang sunat, dia sembahyang dah. Nah, dia melihat orang yang lebih rendah. Maka ini menyebabkan dia tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal ibadah, tidak bersungguh-sungguh merebut peluang untuk tinggi makamnya, darjat dan jisi Allah. Sebaliknya, kalau urusan dunia, dia akan melihat kepada mereka yang lebih tinggi sehingga berlomba-lomba untuk maju dalam urusan dunia. Ini empat alamat hendaklah kita jauhi, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, iaitu jangan kita lupa dosa-dosa yang kita kerjakan pada masa lalu, dan jangan kita ingat lagi kebaikan yang telah kita kerjakan pada masa lalu, dan jangan kita memandang kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia kita, supaya dalam hati kita mempunyai sifat qanaah, mencukupi, mensyukuri di atas apa kurniaan yang dikurniakan oleh Allah. Dan dalam urusan agama, hendaklah kita melihat kepada mereka yang lebih tinggi daripada kita, supaya kita berlomba-lomba untuk maju di dalam urusan agama. Kalau orang tu sembahyang 8 rakaat, kita kena sembahyang tarawih 20 rakaat contohnya. Kalau orang tu sembahyang witir 1 rakaat, kita kena sembahyang 3 rakaat. Kita tinggal yang lebih tinggi lagi pada kita. Mudah-mudahan dunia kita menjadi hamba yang bersyukur, di sisi Allah kita diangkat peringkat menjadi benar-benar hamba yang merebut peluangnya untuk tinggi pangkat di sisi Allah. Dan di dalam takdir Allah Ta'ala, sama ada di dalam urusan dosa atau pahala, maka dia sentiasa bertaubat dan sentiasa mengharap khauf dan raja sentiasa berada dalam jiwanya, iaitu mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan pembalasan baik daripada Allah, dan dia takut dengan pembalasan buruk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.